Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabatku? Semoga selalu sehat ya. Kita jumpa lagi bersama Hayat Madura ya sahabatku. Nah, sekedar info, sore ini di kota Mekah itu mau hujan ya, mendung lagi dan juga angin. Tuh, ini anginnya mudah-mudahan ini cuman angin biasa ya, nggak ada yang seperti kemarin. Badai-badai itu mudah-mudahan nggak ada. Kita lihat, kita naik ke atas dulu seperti apa keadaannya. Mudah-mudahan selamat ya, nggak ada apa-apa. Tapi kalau dari cuacanya sih agak gimana ya. Jadi aku tuh harus naik kayak gini, Kak. Kalau naik ke atas dan anginnya kenceng. Dan ini sahabatku ya. Cuacanya kita lihat pakai kamera belakang. Dan ini cuacanya lumayan kenceng juga anginnya ya. Sekarang mau hujan. Dan agak mendung juga. Ini kalau dari atas. Dan kita lihat, kencang anginnya. Dan ini kita di tempat saya ini kan kayak gini juga mah harus hati-hati juga ya, kena seng. Sahabatku, ini anginnya tuh bawa debu, debu-debu ya. Ya Allah. Allahu Akbar. Ini ngeri banget kalau angin seperti ini ya. Takut ada apa-apa gitu. Ini sampai kelilipan saya ini ada di luar. Ini harus pakai kacamata biasanya. Lihat suasananya. Ini sahabatku, anginnya agak kenceng banget ya. Jadi kita coba pakai kacamata dulu ya. Jadi kalau pakai kacamata seperti ini aman. Anginnya tuh. Angin debu ya, ini sampai nggak kelihatan. Tuh, sampai nggak kelihatan ya. Saking kencengnya anginnya. Dan juga ini anak-anak. Anginnya. Nggak tahu nih suaranya nanti anginnya masuk apa enggak ya. Soalnya nih aku pakai mic ini. Mudah-mudahan nggak masuk. Jadi biar apa ya. Biar teman-teman bisa dengar jelas suara saya gitu. Tuh sob. Biasanya sih kalau cuman angin seperti ini enggak itu. Enggak sampai hujan gitu. Wih. Ini juga harus hati-hati karena kamar saya seng. Sekarang habis adzan asar ya. Suasana seperti ini. Mendungnya. Tuh. Jadi biasanya kalau lagi angin debu kayak gini. Hujan debu kayak gini biasanya sih nggak sampai nggak kelihatan tuh haramnya. Jadi haram sampai nggak kelihatan gitu. Wih, anginnya. Jadi kalau lagi hujan debu seperti ini, ya, itu kerjaan saya agak numpuk. Karena kerjaan saya itu kalau lagi hujan debu itu nyapu halaman, tangga. Wih,
Ini sampai jatuh punya majikan saya nih. Mukayipnya. Wih, ini kalau rusak apa enggak ya? Sampai jatuh. Tahu nanti saya bilang ya sama majikan saya. Jatuh. Saking kencengnya anginnya ya. Itu mukayip punya majikan saya sampai jatuh. Ah, capek juga. Dan nunggu aja dulu di sini ya. Nanti kalau udah cukup kita turun ke bawah. Dan kalau udah selesai anginnya, kita apa namanya? Kita nyapu halaman ya, ngepel gitu. Tapi kalau angin lagi kencang kayak gini nggak bisa nyapu kak, atau ngepel juga percuma. Jadi kita harus dibiasakan dulu, disantai dulu gitu ya. Tuh kayak gini kalau lagi hujan debu sahabatku. Wih, ini petir mulai menyambar ya. Alam mulai gelap sekarang tuh, mulai gelap gulita. Mulai mendung, mulai mendung. Tapi kalau di Jeddah enggak ya, di sana itu Jeddah. Tapi aman kalau di Jeddah. Karena apa? Anak. Kita coba diangkat ya. Bisa, Ib? One. Beri anu bola. Pak goling dulu, nanti lagi, Pak. Wah, gue bawa kemarin ya. Biar dah. Serat dia. Anginnya sangat kencang. Mudah-mudahan ini nggak berisi sama angin ya ini. HP saya dibawa gini-gini. Aduh. Oke sahabatku, udah dulu ya. Aku mau perbaiki mukayip atau AC barusan yang jatuh. Soalnya kalau nggak diperbaiki nanti takut rusak. Ya takut disama majikan dinyalain nanti tambah rusak kayak gitu. Oke, terima kasih. Jangan lupa supportnya terus. Doain ya buat sahabatku semua. Mudah-mudahan di sini selamat, nggak ada halangan apa-apa, nggak ada yang apapun yang terjadi di sini, mudah-mudahan tetap aman ya. Di sini cuma angin doang seperti itu. Oke, terima kasih. Jangan lupa bantu subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Hayat Madura. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa doa bintu'a.